Pak Angkatan Darat memutuskan duka cita yang sangat mendalam. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman mendatangi rumah korban tabrakan 3 oknum TNI di Nagreg, Bandung, Jawa Barat, Senin 27 Desember. Melansir Tribun Medan, Dudung meminta maaf kepada keluarga korban almarhum Salsabila dan berjanji menuntaskan permasalahan ini dengan cepat. Peristiwa ini mencoreng nama baik TNI. Ketiga pelaku saat ini sudah ditangkap, yakni Kolonel Priyanto dan dua kopral. Dudung berjanji TNI akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Ia juga berjanji para pelaku akan dapat ganjaran setimpal atas perbuatannya. Staf Angkatan Darat memutuskan duka cita yang sangat mendalam, terutama meninggalnya dua orang korban tersebut dan selaku pembina kekuatan Kepala Staf Angkatan Darat ya akan bertanggung jawab dan proses hukum berlanjut kepada oknum prajurit TNI Angkatan Darat ya. Jadi tadinya yang perkara itu ada di Pomdam 3 Siliwangi, Pomdam 4 di Ponegoro, dan Pomdam 13 Merdeka. Pada saat ini sudah dipusatkan di pusat polisi militer. Ketiga tersangka saat ini dalam penahanan dan mulai kemarin sudah dilakukan pemeriksaan. Sampai dengan nanti akan disampaikan dengan target satu minggu ini berkas perkara akan selesai. Dan jubiran Angkatan Darat, tadi Bapak Kepala Staf Angkatan Darat sudah menyampaikan bahwa penegakan hukum tidak pandang bulu siapapun, apapun pangkatnya,